Bat, ini sekarang aku lagi jalan mengelilingi Ka'bah untuk mencari bertemu dengan nenek jalan sendirian karena nenek tadi diusir sama askar ya. Iya. Tadinya takut. Tapi jangan ditinggal dia kalau belum ketemu. Nah, ini nah. Ada yang pakai syal hijau nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Ibu. Oh iya. Dimana? Yang pakai syal sama dimana? Ibu. Alhamdulillah. Ayo. Ya Allah. Bismillah, apa kabar sahabat semuanya? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Seperti biasa, untuk semua sahabat yang mau lihat video ini, jangan lupa harus sudah sholat dan ngaji dulu, karena itu semua wajib dan penting. Pagi hari ini, ketika Umi Gilbi mau keluar dari Masjidil Haram, ini depannya sedang dibersihkan, sedang dipel semua lantai bagian tawaf. Dan para jemaah yang sedang duduk itu diusir oleh askari untuk pindah tempat dan untuk berdiri semua karena lantainya mau dibersihkan. Dan saat Umi Gilbi sedang jalan, Umi Gilbi qadarullah bertemu dengan nenek. Nah ini neneknya nih. Nenek assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam. Nenek sehat? Nenek sehat? Sehat, sehat alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Jadi sahabat semua, Umi Gilbi ini bertemu dengan nenek jalan sendirian karena nenek tadi diusir sama askar ya. Lagi duduk nungguin rombongan. Kata ustadznya suruh nunggu ya karena nenek gak kuat jalan. Ngomong-ngomong ini nenek siapa namanya? Nenek Heni dari Jakarta ya. Jadi Nenek Heni ini sebentar lagi nanti siang mau pulang ke Indonesia. Ya. Tadi Nenek udah tawaf wada. Udah. Nah, terus setelah tawaf wada, kata ustadznya Nenek suruh tunggu duduk ya. Aja. Karena biar gak kecapean ya. Ustadznya baik suruh nunggu Nenek. Cuman pas Nenek lagi duduk di sono ya Nek ya? Iya. Gimana Nenek diapain sama Skar? Enggak semua, ada aja ibu-ibu. Ayo. Pindah. Suruh pulang, suruh pindah. Iya. Akhirnya nenek? Ya bingung kemana. Bingung. Terus nenek katanya takut. Iya. Takut kenapa? Ya takut nggak punya teman rombongan. Oh. Orang banyak. Betul. Bingung ya. Bukan berpuluh-puluh berjuta-juta. Iya ya. Betul. Jadi nenek bingung ya. Jadi ini neneknya itu bukan tersesat, tetapi diusir. Kata ustadznya suruh nunggu biar nenek nggak capek. Setelah nunggu malah diusir-usir. Akhirnya nenek pergi aja. Banyak semua ya, bukan nenek aja yang diusir, tetapi semuanya. Bukan diusir sih, suruh pindah tempat dulu karena mau dipel dulu. Nah, setelah nenek berdiri jalan, nenek bingung mau kemana. Takutnya ustadznya juga nyariin ya. Qadarullah kita bertemu ya Nek ya. Alhamdulillah. Ini punten nenek nafasnya sakit enggak? Enggak, memang suaranya seperti ini. Tapi nenek sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini nenek enggak bawa tas apa-apa kan, takutnya tertinggal. Alhamdulillah sama ustadznya. Karena takutnya nenek kecapean ya. Masya Allah, pengertian perhatian sekali ini ketua rombongannya. Ini tadi pas saya temuin nenek, saya ajak ke samping dulu karena yang di depan ini sedang dipel kan Nek ya. Pas saya ajak ke samping, saya ajak minum dulu nenek, tenangin diri dulu. Sekarang udah nggak takut kan, udah ketemu sama saya ya. Tadinya takut. Tapi jangan ditinggal dia kalau belum ketemu. Jangan ditinggalin lagi sayanya. Jangan ninggalin nenek. Saya nggak akan ninggalin nenek. Jadi gini, nenek kan takutnya capek. Nenek duduk di sini. Nenek jangan kemana-mana. Tapi jangan lama-lama. Nggak akan lama-lama. Tapi nenek jangan kemana-mana. Daripada nenek jalan-jalan, saya nanti cariin rombongan nenek yang pakai syal seperti ini. Nanti kalau sudah ketemu dengan ketua rombongannya, saya bawa ketua rombongannya ke sini untuk jemput nenek. Iya. Gimana? Nenek enggak apa-apa nunggu di sini?
mudah-mudahan kita ketemu ya. Iya. Ini saya bawa sendal. Saya titip sendal ini ke nenek ya. Titip ya. Sini ya. Nenek di sini duduk. Gak boleh kemana-mana ya. Nenek ini minumnya mau udah diisi habis. Lagi gak? Udah habis. Udah. Aku isi lagi ya. Iya. Ya. Nenek diam dulu di sini ya, bentar ya. Iya. Aku isi dulu air zam-zam sebentar ya. Bentar aku isi dulu air zam-zam buat neneknya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aku bawain neneknya. Nenek. Nenek mau duduk di kursi atau lesehan begini? Mau duduk di kursi aja atau duduk di sini? Di kursi ya biar kelihatan ya. Punten Nek, ini airnya dulu. Aduh. Hati-hati. Nenek duduk sini ya. Nenek duduk. Nenek, ini air minumnya. Udah banyak tadi. Buat ntar. Taruh sini aja ya, takut nenek mau minum. Nek, saya titip pesan, nenek gak boleh kemana-mana. Kalau saya belum datang, nenek gak boleh kemana-mana ya. Saya cepet-cepet cari rombongan nenek. Enggak, insya Allah. Enggak ya? Enggak. Bismillah, banyakin istighfar ya. Ya. Saya pergi dulu cari rombongan nenek. Dan cepat ketemu. Jangan kemana-mana ya. Ya. Hati-hati ya. Ya. Aku pergi dulu ya. Yuk. Kita mau cari dulu rombongan nenek. Kalau neneknya ikut sama saya untuk cari rombongan, nanti takutnya neneknya kecapean. Ini soalnya banyak banget orang, jadi gak mungkin kan nenek muterin Ka'bah dari ujung ke ujung, karena udah sepuh banget. Jadi kita mau cari rombongan nenek yang shawl-nya sama kayak yang nenek pakai ya. Tadi saya lihat sih di sebelah sana. Coba ya bentar. Nah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga cepat ketemu sama yang shawl-nya sama dengan yang nenek pakai. Bismillah, bismillah. Permudah ya Allah. Soalnya kasihan neneknya. Shawl-nya warna hijau tadi. Bentar ya, kita kelilingi dulu. Aku belum lihat, coba sebelah sini. Kita kesini dulu. Ini kesini udah nggak ada jemaah lagi nih. Ini nggak ada yang pakai shawl hijau di sini. Oh, itu ada yang pakai shawl hijau, coba. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Tadi aku lihat di sana ada yang pakai shawl hijau yang kayak nenek. Aduh, soalnya kasihan neneknya. Mana ya? Oh, itu tuh lagi tawaf kayaknya. Lagi tawaf, kita cari yang lain. Coba kita balik lagi. Bismillah ya Allah. Sahabat, ini sekarang aku lagi jalan mengelilingi Ka'bah untuk mencari orang yang pakai syal hijau. Coba bismillah ya Allah. Permudah ya Allah. Kasihan neneknya ya Allah. Kita cari ya. Kita carinya di depan sini coba. Tadi aku lihat tadi. Coba ada gaya di sini yang pakai syal hijau. Mana ya? Mana ya, ya Allah, nggak ada ya Allah. Aku belum lihat ya Allah. Permudah ya Allah. Mana yang pakai syal hijau ya Allah. Apalagi tawaf ya. Coba kita akan tungguin, lihat orang yang lewat yang lagi tawaf. Nanti kalau ada yang sama kita tegur ya. Kita tanya yang syal hijau. Ini bukan syal hijau, ini kalung hijau. Bismillah ya Allah, ya Allah. Bentar ya sahabat ya, kita cari dulu orang yang pakai syal hijau ya. Nah ini nah, ada yang pakai syal hijau nah. Bismillahirrahmanirrahim, kita tanya ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Bapak Ibu. Punten Ibu, Bapak. Ini saya nemuin jemaah. Oh, iya. Ya, yang pakai syal sama nenek-nenek. Iya, dicari. Ini, yuk. Iya, yuk. Yuk sini sama ya, saya tadi. Ya, saya nyari. Nyari nenek-nenek, ya, Ibu Hani bukan? Bu Heni, betul. Bu Heni. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ya, tadi itu saya tadi Allah ya aku Bapak. Tadi karena enggak bisa berjalan, duduk. Iya, betul. Saya tadi tuh saya tinggal di sini Umi Gildi saya. Nah, tadi tuh saya lihat ibunya kan diusir-usir kan. Ini kan lagi dipel kan ya. Ini sama satu rombongan ya? Tadi duduk di sini. Mbak, itu ada di mana sekarang? Ada, sama saya. Tadi kan dipel. Ini dipel, diusir-usir. Ibunya kan susah berdiri. Ini ibunya kenapa? Ya Allah. Ya. Aku tanya, takutnya kan tasnya ketinggalan. Ibu tasnya mana? Sama ketua rombongan. Oh, alhamdulillah. Kata ketua rombongan suruh nunggu, soalnya kan nggak kuat jalan ya, Bu ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Tadi saya muter-muter nyari yang shawl-nya sama. Kalau saya suruh neneknya suruh ikut nyari, kasihan kan? Akhirnya aku suruh nenek duduk dulu ya. Aku bilang nenek jangan kemana-mana kalau saya belum datang. Neneknya nggak mau tadinya. Saya takut. Nek, aku bilang gini, Nek, kalau nenek ikut muter-muter, nenek capek. Aku juga nggak tahu rombongan nenek di mana. Alhamdulillah. Yang penting satu rombongan ya, Bu. Iya, betul. Kita saling jaga, apalagi orang tua kan. Iya. Neneknya sama saya disuruh tunggu dekat sini. Tuh neneknya tuh. Iya. Neneknya udah mau nangis tadi, ya Allah. Kalau makan tuh ini tadi diambilin terus pindah lagi, saya juga. Oh ya Allah, Ibu. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah masyaallah. Alhamdulillah. Ibu bukan kesasar tapi. Iya bukan. Saya juga bilang bukan kesasar, cuma diusir-usir. Iya, sepatu ya. Iya ini punya saya. Iya. Alhamdulillah. Yang balas ya. Hati-hati ya. Mbak minta foto. Boleh. Bangga. Alhamdulillah. Saya Umi Gildi tinggal di sini. Dari Bandung. Bandung. Alhamdulillah. Ini izin saya rekam nih, masukkan ke YouTube. Alhamdulillah ini ketemu suami istri ya. Bukan, ini adik. Oh, masyaallah, hapunten. Hapunten. Ini adik, saya kakak. Ini ada ini kakaknya. Ya, alhamdulillah, yuk kita foto dulu yuk. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Jangan Ibu siapa ini? Hariuni, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, ustadnya baik, kata ustad suruh nunggu. Tapi kan ibunya ini apa namanya dipel, jadi disuruh pergi ya. Bukan kesasar, Bu. Bukan, diusir. Bukan saya lagi lama foto di sana. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ibu udah sama ustad ya? Iya. Alhamdulillah ustad sangat amanah. Iya. Semoga jadi amal ibadah. Umroh mabrur insyaallah. Pulang ke Indonesia selamat dalam keadaan apapun, kita berserah diri sama Allah. Sehat-sehat Ibu ya. Iya, sama-sama. Alhamdulillah, aku seneng kalau udah ketemu ya. Ibu, hati-hati ya. Saling menjaga. Assalamualaikum. Ya, dadah. Hati-hati. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita duduk dulu lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibunya udah ketemu sama temennya. Aku tadi udah muter-muter. Ternyata sebagian jemaahnya sudah ada yang keluar dari Masjidil Haram. Tapi untungnya ada temennya yang masih foto-foto. Akhirnya aku tadi lari manggil ibu dan bapaknya. Dan ternyata alhamdulillah satu rombongan. Dan ternyata rombongan lainnya juga mencari Ibu Heni. Alhamdulillah, pentingnya kita solidaritas. Pentingnya kita peduli sama sesama, tetapi di tanah suci ini kita menjadi saudara, orang lain menjadi saudara, istilahnya seperti itu. Alangkah baiknya kita bermanfaat untuk orang lain.
Semoga sahabat semua yang nanti mau umroh dalam lindungan Allah, yang belum pernah umroh, Allah segerakan. Untuk video kali ini Umi Gidu pamit undur diri saja. Terima kasih. Semoga di video kali ini ada hikmah yang kita bisa petik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.